Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng sama gue Cedek Riosan di channel CodeX Gaming. Dan pada video kali ini kita bakalan kembali reaction para subscriber guys yang udah pada nge-tag gue di Instagram. Jadi buat kalian yang udah pada nge-tag gue di Instagram dan punya video gameplay, kita langsung lihat video gameplaynya. Let's go! Oke, video pertama ini adalah dari bolehlah jam shoot sike katanya ya, dari Kin titik Za. Nice, mantap nih ya, Kin titik Za. Ya, ini judulnya bolehlah jam shot sikit katanya ya. Selanjutnya adalah dari si Kong underscore 123. Ya kan, yuk mampir ke channelku, boleh lah ya. Ya, kita lihat Instagramnya dulu guys ya, videonya dia nih guys ya. Si si Kong ini guys ya, dia turun di pik kembang bolong nih. AK juga masuk ya. Boleh lah ya si Kong nih ya. Mantap si Kong. Gila-gila, kalau biasa sih kalau ada video gitu guys yang kalian itu ketemu satu squad ya, kemudian 3 dari 4 orang itu kalian headshotin, atau 4-4nya kalian headshotin, itu kalian masukin aja guys. Kalau menurut gue itu lebih epic ya, dan lebih bagus gitu kalau misalnya kalian, walaupun gak kalian kasih lagu pun itu keren sih ya, gameplay yang kayak gitu ya, atau highlight yang kayak gitu gitu guys ya. Oke, mantap sih Kong. Ya, berikutnya dari ff.littleboy.exe nih ya. Kita bakal lihat nih. Dia pakai AWM sama M82B sama Beretta ya. Gak secantik panutan Ryuka. Mantap. Ya gila sih kalau Ryuka itu ya AWM emang ada obeng ya. Itu cerdas sih ya, jadi nungguin orangnya naik ke atas mobil habis itu baru ditembak. Good. Mantap ya ff.littleboy.exe ya. Ya, berikutnya kita bakal lihat dari ff.crisis3 ya. ff.crisis3 ya. M14 sih emang ada akhlak ya guys. Wah, mantep sih M14 nih. Oke. Nice. Di belakang ada lagi. Gila. Kok udah sekarat aja tadi musuhnya di belakangnya. Wah. Jago sih guys nih. Wah, itu merah semua loh ya. Bisa gitu ya. Hmm.
Gak mati loh musuhnya. Oke. Ini baru tuh ya, Scar Eye merah tuh guys. Nice. Ini dia biasa jongkok ya. Jadi dari gluolnya di jongkok, terus kemudian karena emang biasa jongkok, pas habis nembak tadi jongkok nih guys ya, si Krisis ini guys ya. Keren 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 Krisis. Mantap, lanjutkan ya. Jangan lupa di follow tuh guys ya, ff.krisis3 ya. Ya, berikutnya adalah dari Mockingjay underscore official, gluol jongkok plus headshot lagi katanya ya. Ya, kita bakal lihat nih guys ya. Oh, ini dia lagi posisinya jongkok nih guys ya, masang gluol nih, kita lihat nih. Apakah dia ini sedang berperang melawan satu squad? Biasanya kalau misalnya masang-masang gluol di jarak dekat itu ya, itu biasanya ngelawan beberapa orang ya. Yo, let's go. Pakai MP5 enggak tuh? Nice. Oh, enggak, ternyata lawan satu orang ya. Awas bang, awas bang. Nice. Ini licin banget sih dia pasti pakai sensitivitasnya nih guys. Gila, responnya cepet banget ya. Shotgun 2 yang cukup baik. Kok headshot gitu, gimana ceritanya tadi? Tuh ya, gluol jongkoknya bagus nih guys ya. Karena player HP itu nggak gampang gitu gluol jongkok guys ya. Emang harus diatur lagi sensinya buat sensitivitas, HUD-nya ya lebih tepatnya. Tuh kan. Sama posisi dari tombol jongkok dan tombol tembaknya gitu ya. Nice, 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 Mockingjay. Gila, nih dari tadi nih ya, itu diakhiri dengan tembakan M500 ya. Ya tadi sebelumnya udah pakai M500 juga tuh buat nge-end musuh terakhir nih dan buyah guys ya. Ini juga Mockingjay ya, mantap. Iya, berikutnya nggak kalah epic adalah dari highlight atau gameplaynya si ff.jeps ya guys ya. Masih belajar headshot, jangan salvo ke suara temanku. Nah, suara temannya kenapa ya nih guys ya? Apakah mengalahkan suara Scar yang menggelegar gitu kan? Kita lihat aja langsung ya. Dia device-nya pakai Realme C3. Ternyata banyak banget ya pakai Realme guys ya. Dan katanya nih, konon katanya kalau misalnya kalian yang pada pakai HP Realme itu lebih mudah buat buat konfigurasinya atau buat settingan headshotnya gitu guys ya. Apakah benar, guys? Ini dari Eternity ya, ini Eternity guys ya. Beda ini ya, namanya juga Ether titik nih ya. Tapi bukan Eternal ya, tapi Eternity guys ya. AN94. Oke. Dua tembakan 20 headshot. Itu nice. Tembakan pertama dong headshot. Berikutnya langsung headshot semua belakang bang. Ternyata nice. M500 lah pokoknya nih ya, temanya M500 nih ya. Dua orang kena kedua pakai M500, cukup baik Japs. Sekarat, awas bang, awas bang. Kalau MP5 sih jangan ditanya guys. Sekarang tuh OP banget MP5 tuh. Apalagi pakai attachment tuh. Gile, gile. Bersambung part 2. Mantap, mantap. FF.jeps ya. Sip, 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 sip. Yuk, kita lanjut lagi guys ya ke video berikutnya. Nah, ini juga nih salah satu yang sering banget muncul di Instagram gue guys ya, dan sering nge-tag gue juga. Dan nggak apa-apa gitu ya, ngetek gue juga nggak apa-apa gitu guys. Pas gue emang reaction video, bakal gue reaction juga videonya. Kalau misalnya memang ke reaction ya, kadang-kadang kelewat gitu guys ya. Ya mohon maaf aja kalau misalnya kelewat gitu ya. Nah ini si Dylan ini juga salah satunya sering buat ngetek gue. Dan emang gameplaynya bagus gitu ya, mau diapain juga tetap kita bakal reaction kalau emang bagus gitu ya kan. Ya, dia ini pakai device Realme C3 lagi tuh guys ya. Jadi emang Realme itu jadi salah satu HP headshot ya kan. Ya, kalau nggak salah itu Hero 10 dulu tuh pakai Realme juga ya guys ya, sebelum diganti ke iPhone 8 Plus kalau nggak salah ya sekarang itu. Jadi ya, kalian yang punya HP Realme itu nggak usah berkecil hati guys. Itu HP keren guys ya. Dan si Latai FF ya, kalau nggak salah dia juga Realme guys ya. Jadi emang HP ini tuh
nggak boleh dipandang remeh gitu ya. Buat konfigurasi headshotnya tuh enak banget. Ya kita lihat ya. Kalau nggak percaya kita lihat nih gameplaynya si Dylan nih guys. Welcome to Dylan Tay. Bukan Dylan Cross ya, beda. Ya jadi antara dua ya. Kalau misalnya kalian nggak install packnya ya, musuh kalian itu nggak bakal pakai bundle ya. Jadi musuh kalian tuh pakai baju bot semua gitu ya. Itu antara kayak gitu sama emang mainnya di rank rendah gitu atau di rank yang mungkin platinum 1 ke bawah atau platinum 1 dan 2 gitu guys ya. Kalau mainnya di ranked itu kadang-kadang bisa ketemu juga gitu ya, player-player yang mungkin baru main, baru install gitu guys ya. Ya saran gue sih guys ya, kalau misalnya lu lawan musuh atau bikin highlight itu lebih serunya gitu ya, buat lawan musuh-musuh yang mungkin agak seimbang lah sama kalian. Agak seimbang lah ya, jangan yang terlalu jauh banget gitu ya sama skill kalian gitu. Jadi bisa lebih atraktif gitu ya, jadi kayak lu ngelawan musuhnya, terus kemudian musuhnya ngumpet ya, nyari obstacle, terus kemudian lu tembakin lagi, terus perang jarak dekat gitu. Iya, kita akhiri dengan satu gameplay dari ff.shembe.yt nih guys ya. Ini YT-YT nih ya. Kita akan lihat nih ya. Ini dari mana sih ini? Bravo Bravo nih. Bravo DMS Milk Time. Ah. Kok jadi bahasa Brazil gitu. Sabar. Enak sih itu, asli. Oke, ini pakai shotgun mini. Oh. Dua kali shot malah gak kena ya. Malah yang shot terus ditarik gitu ya. Abis satu tembakan terus ganti melee langsung malah. Ulah. Oke. Nah, itu loh. Nih, spas nih ya. Kita lihat ya. Kalau ini gak kena ya. Oke. Kalau itu udah kena tembakan duluan tadi ya. Nah, tadi 4-4-4-4-4-4 tapi banyak guys ya kalau peluru spas ya, makanya langsung menok ya. Tuh. Itu 80 sih kalau tadi ya barusan ya. Jadi gak semua pelurunya masuk ya. Oke, nice. Ini orang mana sih ngomong-ngomong nih, FFCMBDTT ini kayak orang Indonesia ya, tapi kok banyak yang pada komen ini orang Brazil ya. aduh gak tahu lagi sih. Nah kalau misalnya kalian setuju, gue bakal lanjutin lagi buat reaction video-video kalian ada di Instagram ya. Tapi kalau misalnya kalian punya alternatif lain atau punya saran yang lain, silahkan kalian komentar aja di kolom komentar dan kasih tahu gue guys ya, kalian itu minta gue nge-reaction apa ya, entah itu gameplay, entah itu Free Fire editor berkelas gitu ya, atau video-video lucu gitu ya, terserah kalian ya. Silahkan kalian berkomentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Dan gue pamit guys, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa ketemu di next video, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya.